عليك يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yamidin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ay yakdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zainhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rashidin. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenalmu ya Allah, dosa-dosa kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri kami, anak-anak cucu keturunan kami, semua dosa jamaah zikir, semua dosa seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, tancapkan di hati kami kekuatan keindahan iman, hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak. Selamatkan kami dari kekufuran, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan, kesenangan berbuat maksiat. Cabut ya Allah keinginan berbuat zalim. Cabut ya Allah. Cabut ya Allah. Dan teruslah bimbing kami hingga kau wafatkan kami, keluarga kami, kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin. Alhamdulillah. Indah ya ikhwatal iman, kita dibahagiakan selalu oleh Allah duduk di majelis Allah dan tampak wajah-wajah senang duduk di majelis ilmu, wajah-wajah senang ibadah. Allahu Akbar walillahil hamd. Tampak wajah-wajah yang senang selalu menjaga wudu. Fresh, segar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini karunia Allah. Selalu kita syukuri dengan doa. Kita mohon kenikmatan yang Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah, semua kita ingin bahagia di dunia yang sebentar ini, apalagi di akhirat nanti. Yang sebentar saja kita ingin bahagia, apalagi di akhirat. Berbagai macam cara manusia ini dengan ilmu pengetahuannya menciptakan teknologi untuk kebahagiaan, kesenangan di dunia ini. Bangun gedung yang mewah, bangun tempat-tempat hiburan. Ya. Tujuannya untuk bahagia. Nah, orang beriman tahu persis, hidup tidak hanya di dunia ini. Karena itu yang dibangun bukan hanya bangunan dunia, tapi bangunan untuk akhirat. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah
sebenar-benarnya kehidupan seandainya mereka mengetahui. Karena itu kita diajak berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada perlombaan mencari dunia, tidak ada dalam Quran. Tidak ada. Berlomba-lomba cari dunia. Yang ada berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam meraih ampunan Allah. Berlomba-lomba meraih surganya Allah. Jalla jalalu. Fastabiqul khairat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون bersegeralah kalian mohon ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi. Arifin ulang. Surga seluas langit dan bumi. Sekali lagi. Supaya kita benar-benar sadar. Bahwa akhirat itu surga seluas langit dan bumi. Mata tidak pernah melihat. Telinga tidak pernah mendengar. Tidak pernah terlintas dalam benak pikiran. Betapa indahnya nikmatnya syurga. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Bidadarinya seperti yakut permata yang indah. Wal marjan. Tubuhnya berminyak. Ka'annahunna baydaun maknun. Kayak telur yang terjaga, rapi, bersih, tembus, transparan. Allahu Akbar. Umurnya antara 30-33 tahun. Muttaki'ina ala purusim bata'inuha min istabarak. Wajanal jannataini dan. Fabi'ai ala irabbikuma tukadziba. Fihinna qasiratu tarfi. Lam yatmishunna insum qabalahum walajan. Bulu matanya lentik. Azwajum mutahharah. Disucikan oleh Allah. Perawan. Tidak disentuh oleh jin dan manusia. Cantik, cantik. Subhanallah. Dan kalau sudah menggoda, tidak ada yang bisa menolaknya. Bidadari, bidadari surga. Itulah yang membuat engkong-engkong subuh-subuh rajin ke masjid. Kong, kok subuh-subuh ke masjid kong? Bidadari cu, bidadari. Tapi jangan sedih ibu-ibu. Gimana ustaz nanti ibu-ibu dengan bidadari? Adakah cemburu? Di sana sudah enggak ada cemburu. Enggak ada susah lagi. Ya Rasul, gimana dong nanti buang hajatnya? Tidak ada buang hajat lagi nanti di sana. Buang hajatnya keluar lewat keringat dan keringatnya wangi. Keringatnya wangi. Umurnya 30-33 tahun. Sekol-sekolnya, gagah-gagahnya. Jangan sedih ibu-ibu yang salehah. Insya Allah nanti di surga menjadi ratunya bidadari. Bidadari cantik luar biasa. Ibu yang salehah lebih amat sangat cantik. Setiap keindahan, keindahan dunia hanya istri salehah.
أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله ها يا الله semangat supaya semangat subuh-subuh ya tuh lihat ibu-ibu nggak ada yang marah ya karena ibu-ibu di sini ibu-ibu saleha hanya istri saleha istri yang membahagiakan Allahu Akbar dinding tak dinding ditatap menyenangkan wah ditatap menyenangkan dan selalu menyenangkan oh. Makanya selalu menyenangkan ditatap suami ini kalau ketemu laki-laki lain iya jam ketemu laki sendiri bek ada enggak yang begitu? Enggak ada. Ini istri saleha. Tidur menyenangkan, pakaian yang menyenangkan. Pakaian you can see tuh istri saleha. Ini tidur pakai training. Pakai kaos kaki. Bau minyak angin. Kepalanya pakai koyo. Hilang selera laki. Ya, Bu. Ah, nanti pulang ibu-ibu Bandung mampir beli pakaian you can see. Begitu pakai suaminya terkejut. Wah. Sahaya. Iya sahaya. Akhirnya suaminya lari ketemu anaknya. Ada apa, Pak? Itu makhluk ajaib. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala Akbar walillahil hamd. Terus disenangkan kita oleh Allah Jalla Jalaluh. Ikhwatal iman, tadi belum selesai tanda istri salehah ya Bang, biar sempurna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Yang kedua idza amartaha atau atka. Kalau diperintahkan suami taat. Yang pertama kalau ditatap selalu nyenengin. Awal bulan nyenengin, pasti dong. Tengah bulan nyenengin. Akhir bulan nyenengin, selalu menyenangkan. Subhan. Dan itu jihad seorang ibu. Lagi lelah-lelahnya, capek-capeknya, suaminya datang. Dia tidak tampakkan capeknya. Dia sembunyikan. Bahkan asyadu ta'aman, very very tired. Lelahnya luar biasa, dia sembunyikan demi menyenangkan suaminya. Gelimah kata Nabi, gelimah, gelimah. Siapa itu ya Rasulullah kelima? Wanita yang sangat pandai membangkitkan selera suaminya. Belum suaminya meminta, dia aktif menawarkan diri. Allahu Akbar. Aktif dia. Ya, aktif menawarkan kue, ya. Pisang goreng, ya. Tuh, ayo Pak, enggak diminta. Sudah, ngasih kopi lebih dahulu dengan senyumnya. Allahu Akbar. Rambutnya pun di depan suami. Waduh, suaminya lagi baca koran, dia lewat-lewat di depannya, menggoda. Tuh, istri yang kelima. Allah, udah jelas suaminya nungguin di tempat tidur. Wah, dia lihat, wih, belum tidur juga. Pura-pura benerin kulkas dia, malas ngelayanin laki. Ada nggak yang begitu? Nggak ada, ini ibu saleha semua. Dia intip lagi, Bang Ustadz Junaidi. Dia intip lagi. Woi, masih belum tidur juga. Tua-tua masih pengen. Belum tahu. Tua-tua itu orang makin pengen. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Itu ibu yang gak ngerti. Kalau ibu-ibu salehah semua, Masya Allah. Nyenengin. Suaminya pulang cepat dia sambut
Tuh Aisyah radhiyallahu anha bolak-balik pintu sampai tertidur coba nungguin Rasulullah. Sekarang punya teknologi canggih. Ya, Ustaz Abi, kalau Arifin pulang, istri Arifin gimana di rumah? Kalau Ustaz Arifin kalau pulang cium istri. Iya, cium, berangkat cium. Berangkat cium. Pulang cium. Cium, juga. Lagi makan cium. Cium. Tuh, iya benar Ibu, cium terus, cium. Halal, thayyib, barokah. Jangan diremehkan soal ciuman. Ini karena sudah terlalu lama nikah, udah beku. Udah beku. Udah enggak ada kemesraan lagi. Iya, cium tanda rumah tangga berkah, itu semakin lama semakin mesra. Mau kalau pulang sudah dua-duanya nyambut. Nyambut dua-duanya. Kalau Ustaz umpama berangkat nih, Ustaz berangkat lupa nih. Balik lagi di pulang, cium. Tuh, Bu. Cium terus. Beliau ikut di mobil Arifin, Bunda ya. Nanda lupa Bunda. Astagfirullahaladzim, karena asik ngobrol dengan Jamal lupa mencium istri. Ngapain? Balik lagi. Sayang. Allahu Akbar. Nongolin tuh kepalanya. Dua-duanya. Subhanallah Allah. Cium. Sayang. Dengan mencium suami, mencium istri, mau makan cium, selesai makan cium, mau tidur cium, bangun tidur cium, mau pergi cium, pulang cium, ketemu di dapur cium, di ruang tengah cium. Bu. Kalau saling cium, insya Allah tidak ada piring terbang, tidak ada panci tumpah, yang ada keindahan, ting-ting tak keting-ting. Tuh, iman itu membuat kita taat, iman itu membuat hati ini lembut, iman itu membuat kita mesra. Tuh. Nah ketawa ibu-ibu, Allah. Kenapa ibu yang ketawa? Karena yang ketawa sudah nenek-nenek. Begitu pulang cium kakek. Apa kata kakek? Istighfar. Itu ciuman rahmat kek. Ciuman rah. Tuh. Jadi indah selalu ya. Kemudian taat. Hidup tidak akan bahagia kalau tidak taat. Wahai saudaraku, kaum muslimin muslimat, penduduk negeri Indonesia yang kita cintai ini, dengarkan ikhwatal iman, kalau ingin bahagia, kuncinya hanya satu, sungguh-sungguh taat kepada Allah. Jangan maksiat. Jangan berbuat zalim, jangan berzina, jangan berjudi, jangan mabok, jangan korupsi, jangan menipu, jangan berdusta, jangan berbuat zalim. Sungguh-sungguh taat, karena segala kemaksiatan walaupun enak sebentar, tapi penderitaannya panjang. Mataun qalil walahum adzabun alim. Nikmatnya sebentar tapi penderitaannya panjang. Sementara orang beriman memilih enak dan nikmat. Halal itu enak dan nikmat. Bahkan bukan hanya di dunia, berkah sampai di akhirat. Itulah yang buat orang beriman menahan diri dari keinginan berbuat maksiat. In asaitu rabbi inni akhafu adzaba yaumin adzim. Kalau aku berbuat maksiat, bagaimana keadaanku di akhirat nanti? Kalau aku berdusta, bagaimana di akhirat nanti? Pasti terbongkar dustanya. Kalau aku korupsi, ada peluang nih korupsi. Bagaimana nanti di akhirat ditampakkan semua harta korupsiku. Digantungkan di lehernya. Itu orang korupsi digantungkan di lehernya. Aku ingin berzina. Takut, padahal ada kesempatan. Duit banyak, peluang ada. Takut ya Allah, bagaimana keadaanku di akhirat.
Allahu Akbar. Kita lanjutkan nanti kita bahas kiat-kiat taat bersama guru-guru kita. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwah, ingat, tiada bahagia hidup ini kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Maka siapapun yang ingin bahagia, wahai penduduk negeri Indonesia, negeri yang kita cintai ini, taatlah kepada Allah. Seriuslah taat kepada Allah. Jangan main-main, jangan maksiat, jangan berbuat zalim. Orang banyak maksiat, banyak berbuat zalim, banyak sialnya. Tidak berkah. Kalaupun dia sukses, hanya sementara. Istidrat namanya. Ustaz, itu gimana tuh? Koruptor, tapi kok sukses ya? Kok lihat tuh Ustaz, dia maksiat, gak sholat, tapi kok sukses saja tuh? Sementara kami yang sholat, susah rezekinya. Subhanallah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wahuwa muqim, wahuwa muqim alal ma'asi. Terjadi di zaman Rasulullah SAW, dia hidup dalam maksiat. Apa kata Rasulullah? Itulah istidraj. Istidraj itu azab yang tertunda. Seakan-akan nikmat, tapi palsu. Waman arada an zikri fa innalahu ma'isatan danka. Siapa yang berpaling dari jalan Allah, kalaupun dia menemukan kenikmatan, ma'isatan danka. Kesenangan semu, kesenangan palsu, kesenangan nisbi, nanti saat sakaratul maut dia akan mengalami itu. Dahsyatnya awal dari siksaan azab akhirat, su'ul khatimah. Orang beriman sangat menikmati hidup dalam ketaatan, karena dia tahu hidupnya bukan di sini, tapi di sana. Not here, but after here. Here after. Ustaz Muslim, ini pengurus yatim kita. Azikra punya yatim, dan beliaulah yang hidup bersama yatim. Tolong Ustaz, kiat taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Baik, terima kasih Ustaz. Benar bahwa as-sa'adah ba'da ta'ah. Bahagia hanya bisa didapat, diraih, dicapai oleh siapa saja kecuali benar-benar taat kepada Allah. Sejarah juga membuktikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Umar Ibn Al-Khattab, Utsman Ibn Affan mendapati kenikmatan bahagianya beliau setelah memiliki cahaya Islam di kalbu, di hati mereka semua. Dan juga sudah banyak membuktikan, sering juga kita dengar, mereka setelah hijrah benar-benar menenggelamkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah, yang didapat selalu ketenangan sehingga mengantarkan bahagia dia. Insya Allah tidak hanya di dunia, semoga juga sampai nanti di akhirat. Lalu yang ingin saya sampaikan, yang kedua, ternyata dengan taat itu mendekat kepada profil diri yang bakal menang. Itu juga yang disebutkan oleh Al-Quran, وَمَا يُتَعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Allahu Akbar. Taat pada Allah Rasul akan meraih kemenangan. Dan menangnya besar sekali. فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Tiga kata yang menunjukkan benarnya seseorang dengan ketaatan pasti dia akan mendapatkan, meraih kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung itu untuk level-level tertentu jelas sangat bisa dinikmati. Misalkan seperti ya tahadus bin Nikmah, Usli bergabung dengan beliau di tahun 2005. Sebelumnya di Bandung bersahabat dengan Ustaz Syukur. Ya karena memang kami sekelas dengan beliau, benar-benar mendapati segala sesuatu itu ternyata dengan bermusahabah, dengan bersahabat dalam muara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dirasakan betul perbedaan antara sebelum dan sesudah. Kita memang muslim, kita memang ya kita hanya ilmu, tapi ilmu yang disimpan hanya sekedar konsumsi buat otak pikiran kita, tapi tidak mencoba untuk mengamalkannya dalam keseharian kita. Jadi rasanya ya kita punya ilmu, kita orang beragama, tapi kok tidak mendapat kenikmatan. Benar ad-din huwal amal.
orang beragama itu adalah orang yang mengamalkan. Dia akan merasakan nikmatnya tahajud ya setelah dia mengamalkan. Jadi kita benar-benar akan mendapatkan kemuliaan ya setelah kita mengajarkan apa mengamalkan tahajud. Kita akan mendapati ketenangan setelah kita rajin datang ke tempat zikir. Dan itu diamalkan, dan itu dihidupkan. Sehingga pantaslah seseorang yang mengikrarkan dirinya untuk benar-benar taat di jalan Allah, ternyata ada banyak kenikmatan, ada banyak kemenangan, ada banyak kelezatan yang bisa jadi. Rasanya lisan sangat susah untuk merangkainya, tapi sangat dinikmati. Dengan Allahu Akbar, ada kalimat terakhir dari beliau. Setelah kita bermusahabah, bersahabat dengan orang yang taat. Ya ikhwah, kalau kita lemah, taat kita, lemah nih iman kita. Maka berkumpullah, bersahabatlah dengan orang-orang yang taat. Itu akan mendorong kita jadi taat. Nah tadi kalimat yang beliau ucapkan, susah menerjemahkan nikmatnya, karena kenikmatan taat adalah rasa. Indah sekali ikhwah. Karena itu kita bersahabat, kita bertemu, kita berkumpul di majelis halaqah, di majelis ilmu, di majelis zikir. Untuk membangun semangat ketaatan kita kepada Allah. Karena dalam bersama ada tawasobil haq, ada tawasobis sobri, ada tawasobil marhamah. Jangan lupa. Saling mengingatkan dalam tauhid dan kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran, saling mengingatkan dengan kasih sayang. Indah sekali seperti ini. Ini guru-guru semua duduk seperti ini. Tidak berarti yang duduk di sini lebih mulia pada yang di bawah. Ini karena keadaan supaya bisa kamera bisa lihat saja. Karena kemuliaan sebenarnya hanya Allah yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Masih ingat itu nasihat ayahanda Kiai Haji Sukron Makmun. Jadi Arifin senang ya ke ulama-ulama itu. Datang mengunjungi ulama, ya Ustaz, silaturahim terus kita. Lagi kalau ceramah di daerah-daerah, numin ulama minta nasihatnya. Nah, ada waktu itu kejadian Kiai Sukron Makmun, Allah yarham, Allah panjangkan umur beliau dalam berkah Allah. Tangan beliau tuh dicium sama seorang ustaz juga. Cium tuh, beliau narik. Dicium juga sama ustaz itu. Hanya tarik-tarikan tuh. Hanya beliau kalah. Dah. Karena kekuatan tuh ustaz nariknya. Apa kata beliau? Saya khawatir jangan-jangan yang mencium tangan saya lebih mulia daripada saya. Subhanallah. Ingat tuh sampai sekarang. Hanya takut gitu kalau dicium, takut sekali. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, ya Rabbana. Indah ya ikhwah akhlak orang mukmin itu. Ah, taat. Ustaz Soleh. Ini Ustaz Soleh satu pesantren sama Arifin di Darun Najah. Beliau sampai selesai, bahkan jadi guru. Arifin belum selesai, lalu pindah ke Asy-Syafi'iyah. Selesai di Asy-Syafi'iyah. Ya, silahkan Ustaz Soleh. Ya, dulu ada seorang murid yang dia menyimpan emasnya di tanah, di hutan lah gitu. Lalu dia lupa. Sudah ditanam, dia lupa di mana nih posisi, udah lama sebenarnya nanam emas itu. Buat apa nih nanam emas, mungkin biar tambah banyak atau gitu ya. Ya, nanam emas, dia lupa. Lalu dia ngadu kepada gurunya. Wahai Tuan Guru, saya kelupaan ini. Naruh emas di mana? Karena naruhnya di hutan. Ya. Kata gurunya, ya kalau mau ketemu emas itu, coba kamu lakukan sholat 1000 rakaat. Lalu murid ini pulang rumah, dia lakukan sholat. Begitu takbir, Allahu Akbar. Udah kebayang tuh emasnya di mana posisinya. Langsung dia, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke tempat itu emas. Langsung dia cari, ketemu di situ. Begitu ketemu dia pulang, dia ngadu lagi kepada gurunya, wahai Tuan Guru, udah ketemu nih emasnya. Lalu sholatnya udah dikerjain. Udah, berapa rakaat, mana atur rakaat. Itu cuma satu, ya udah ketemu, udah ingat saya katanya. Nah itulah, manusia kalau udah tujuannya dunia itu cepet gitu. Cepet sekali, apalagi emas gitu, beli uang sekarung, cepet sekali. Nah jadi kalau taat ini, jangan ada tujuan-tujuan, taat lillahi ta'ala saja. Taat itu karena Allah,
Maka di dalam ibadah itu, dari kumpulan-kumpulan ibadah kita, yang dinilai adalah oleh Allah adalah nilai keikhlasan kita. Maka dikatakan bahwa al-ikhlas ala thalathi darajat. Ikhlas itu 3 derajatnya. Yang pertama darajatul awam. Yang kedua darajatul khawas. Yang ketiga darajatul khawasul khawas. Kalau darajatul awam, dia mengesakan Allah di dalam ibadahnya, tetapi beserta, ada ikut sertanya, ada sertanya, serta tujuan akhirat dan juga tujuan dunia. Tujuan akhiratnya dia sholat karena ingin mendapatkan surga Allah, karena ingin selamat dari azab neraka, juga supaya dia lebih berkah lagi, dapat rezekinya. Ya, ada tujuannya. Nah, ini derajatnya orang awam dalam ibadah. Tapi dapat juga pahalanya, cuma murah nilainya. Nah, ada lagi yang lebih tinggi dari itu, darajatul khawas. Ya. Jadi, darajatul khawas ini orang yang beribadah semata-mata karena Allah, tetapi disertai dengan tujuan akhirat saja, tidak ada tujuan dunia. Dia pengen mendapatkan nanti di akhirat mizan, ditimbang, timbangannya berat. Dia pengen masuk surga bighairi hisab. Ini tujuannya akhirat saja. Ini derajatnya lebih tinggi dalam kita beribadah. Nah, yang lebih tinggi lagi dari itu adalah derajatul khawasul khawas. Derajatnya orang khawasul khawas ini adalah derajatnya karena Allah semata-mata. Karena dia menyatakan diri sebagai hamba yang lemah, dhaif. Dan engkau Allah yang maha agung, maha sempurna, yang berhak untuk disembah. Subhanallah, inilah derajatnya orang yang paling tinggi di dalam ibadahnya. Subhanallah, maka di surga itu ada seorang bidadari namanya La'bah. La'bah ini subhanallah sekali meludah, itu air laut semua jadi tawar. Kalau kita meludah sekali tambah bau gitu. Tawar. Dan dikelilingi oleh 70 ribu bidadari, 70 ribu pemuda-pemuda surga. Kata itu La'bah berkata bahwa siapa yang menginginkan aku, maka dia adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Allahu akbar. Tadi ketika ngomong soal orang cari dunia, Bu. Pak Arifin buka surah Hud ayat 15-16. Surah apa? Hud ayat 15-16. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum bil akhirati illan nar. Wahabita ma sun'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dengan segala perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Dikasih Bang Faisal, kalau ingin dunia dikasih, nih kata Allah, ambil. Itulah orang yang memperoleh kesenangan dunia, tapi tidak akan memperoleh kesenangan akhirat sedikit pun, kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat apa yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Surah Hud ayat 15-16. Jadi supaya kita gak iri hati, iri melihat orang kaya, iri, mestinya doakan supaya ia menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita pun menjadi hamba Allah yang sabar. Indah. Ah, Ustaz syukur. Tolong Ustaz, nasihati kami indahnya hidup dalam taat. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya, mereka akan dipertemankan ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Maka maaf kalau syukur menyimpulkan dalam diri, seandainya kita bersama orang-orang yang taat kepada Allah ada perasaan benci kita kepada mereka, berarti kita belum taat. Jika kita sedang bersama orang-orang yang taat kepada Allah kita merasa asing, maka tanyalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Atau sebaliknya, jika kesenangan kita kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa senang dan asyik bersama mereka, tanda kita adalah bagian dari mereka.
Karena Allah sudah menegaskan orang yang taat pasti bersama hamba-hamba pilihan Allah minan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi maaf, jika di hati ini masih ada benci kepada orang yang taat kepada Allah, apakah Anda yang taat atau memang mereka lebih taat daripada Anda? Yang kedua, ketaatan itu akan berasar, ketaatan itu akan berbekas kepada nur, cahaya yang Allah karuniakan. Lihat, boleh jadi dalam beberapa kesempatan kita melihat orang-orang yang status sosialnya mungkin lebih rendah daripada kita. Atau mungkin mereka adalah orang yang secara penampilan adalah biasa-biasa saja. Tapi insya Allah, al-arwah junudun mujannada. Hati ini tidak akan bisa memungkiri bahwa air muka ketaatan itu tidak akan bisa dibohongi. Bahwa kita merasa senang memandang, melihat wajah-wajah orang yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nur Allah dipancarkan pada mereka. Allahu Akbar walillahilham. Indah ya. Kalau kita gak senang orang taat, ya kita berarti bukan orang taat. Orang yang ingin selalu dekat dengan Allah, dia ingin mendekati orang-orang yang taat, orang-orang yang istiqamah. Indah ya. Orang beriman itu hidupnya memang tengah malam. Makanya sunnahnya kita tidur lebih awal. Maaf kalau Arifin tidak memenuhi kalau ceramah undangan malam. Malam untuk istirahat. Persiapan untuk bangun sholat malam. Kalau kita tidur jam 12, jam 1, jam berapa bangunnya? Untuk menikmati ketaatan. Ternyata taat itu nikmat. Allahu Akbar. Allah inna awliyaullahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Surah Yunus ayat 61, 62, 63. Simaklah dengan iman, wahai hamba-hamba Allah yang ingin bahagia dunia akhirat. Wahai penduduk negeri Indonesia yang kita cintai karena Allah, dengarkan. Allah bicara pada kita. Ketahuilah Allah, ketahuilah. Pengumuman ini dari Allah. Pengumuman dari Allah. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah, tidak takut apa yang akan terjadi. Kematian, alam kubur, kehidupan di padang mahsyar, tidak takut apa yang akan terjadi. Tidak bersedih apa yang sudah terjadi. Karena hidupnya penuh dengan ibadah, dengan tahajud, tadabur Quran, sholat duha, jauh dari maksiat, apa yang buat sedih? Tidak bersedih apa yang sudah terjadi. Allahu Akbar. Karena, nah jawabannya, karena kesungguhan iman mereka kepada Allah dan kesungguhan taat mereka kepada Allah. Dengarkan berita gembira dari Allah. Untuk mereka lahumul bushra fil hayatid dunya. Allah gembirakan, Allah senangkan, Allah bahagiakan di dunia yang sebentar ini, apalagi di akhirat nanti. La tabdila li kalimat. Dan itu pasti untuk mereka. Itulah kemenangan besar untuk mereka. Surah Yunus ayat
61, 62, 63. Tolong dibaca, kalau perlu dihafalkan, dibaca setiap hari supaya energi kita selalu ingin taat. Karena tidak ada yang bisa membuat bahagia kecuali Allah, karena ketaatan hambanya kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Juga bersama kita Kiai Haji Nur Sasih MA. Senang sekali bersama putra beliau Ustaz Yasin. Allahu Akbar. Beliau selalu hadir. Ini dipaksa beliau, kalau mau duduk di atas ini dipaksa. Ya beliau enggak mau duduk, selalu di pojok ya. Kadang sembunyi, malu Arifin. Beliau jebolan Al-Azhar, Mesir. Ya Allah, ya Rabbana. Malu ya ikhwah. Beliau memberi pelajaran kepada kita dalam bentuk akhlak, tidak dengan kalam, lembut beliau. Allahu Akbar. Tolong ayah, imbahnya taat. Tolong ayah. Salah satu indahnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dilaksanakan dengan sama-sama, saling menjaga dan tidak saling merugikan. Karena walaupun bagaimana ingin sama-sama di dunia ini dan juga ingin sama-sama di akhirat nanti, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Pendek ya. Tapi itulah kesimpulan. Intinya apa? Amalin. Ad-din wal amal. Agama itu amal. Karena ada orang yang banyak bicara, bahkan ada orang yang hebat berdebat, ilmunya tinggi, saking tingginya gak bisa lagi dia ngambil untuk diamalkan. Ad-din wal amal. Agama itu amal. Agama itu at-ta'ah. Dan kalau sudah taat, istiqomah, kita baca ayatnya. Ayo, yang hafal ikuti. Innal ladzina qalu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Indah ya. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian sungguh-sungguh taat. Tuh, garis bawahi. Sungguh-sungguh taat, tidak main-main, tidak maksiat, tidak berbuat zalim. Kabarkan berita gembira. Ini malaikat mendekati mereka nih. Malaikat tanazul lagi bang ya. Beliau ahlinya, karena beliau dari sekolah bahasa Saudi. Ustaz Junaidi LC. Ya. Tanazul bukan nuzul. Berbondong-bondong malaikat mendekatinya. Membisikkan kepadanya berita gembira. Apalagi menjelang sakaratul maut. Hamba yang istiqomah ini, malaikat berkata, jangan takut, jangan bersedih. Surga Allah siapkan untukmu.
Allah menolong urusannya di dunia dan urusannya di akhirat. Allah penuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi kalau sampai dia meminta. Kenapa? Karena hamba yang taat itu diijabah doanya oleh Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Setelah berpuasa mentadaburkan Al-Qur'an, setelah itu insyaallah doa-doa diijabah oleh Allah. Ayatnya bagus banget Bang ya. Puasa dulu, Quran, taat, baru ijabah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Idza amilta ma urid, ataituka ma turid." Bila kau melakukan apa yang aku mau, aku juga mau melakukan apa yang kamu mau. Ini sekaligus koreksi. Kenapa doa tidak diijabah? Mungkin kita belum sungguh-sungguh taat kepada Allah. Ya ikhwah, masih main-main, masih berdusta, masih menggibah, masih berbuat zalim, masih makan yang tidak halal. Pantaslah doa tidak diijabah. Tapi kalau diijabah, diijabah oleh Allah. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Maafkan kami semua ikhwatal iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Sallallahu alaihi wasallam.